I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, siapa nak bayar? Disuruh saman dari awal, tapi Puteri Sara fikir status kewangan Ira dan penyakit Kazar. Selepas selebriti Nilofa memberi pandangan mengenai situasi rumah tangga yang dihadapi oleh pelakon Puteri Sara selama mereka kenal, kini giliran isteri pelakon Nazrif Nazri iaitu Aizatul Akma pula berkongsikan pandangannya. Melalui status yang dibuat olehnya di Instagram itu, beliau berkata sudah pernah memberi cadangan kepada Sarah untuk menyaman pihak ketiga terbabit, namun jawaban yang diberikan oleh Sarah meninggalkan kesan kepadanya. Aku bukan tak nak saman, tapi nanti aku saman siapa nak bayar, perempuan tu tak kerja plus bapa dia ada sakit. Jawaban yang diberikan oleh Sarah seperti yang tertera di atas ini sememangnya membuatkan Aizatul merasakan Sarah memang seorang yang mempunyai hati yang sangat baik dan sering menjaga hati orang lain. Dalam pada itu, turut berkata dia tidak boleh bayangkan jika berada di tempat Sarah dan tidak mungkin boleh jadi sekuat serta sesabar wanita terbabit. Sekadar info, beberapa hari lalu Puteri Sarah telah memfailkan tindakan undang-undang kepada Ira Kazar kerana telah mengganggunya untuk jangka masa yang lama sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya. Sekian info hari ini. Terima kasih.